Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walaha ma ba'd. Di dalam riwayat yang dituliskan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu an, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiara wa yu'jibuni al-fa'al. Qalu wa mal fa'al? Qala kalimatun tayyibah. Rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya penyakit menular, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari apabila ada orang yang menyalahkan saudaranya ketika dia sakit. Dia mengatakan, saya sakit karena fulan, karena fulan. Tidak, penyakit menular itu tidak menular dengan sendirinya, tetapi dia menular dengan kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk menghindari orang-orang yang sedang terkena penyakit yang bisa menularkan kepada orang lain. Berusahalah untuk menjauh dan menghindar dari orang-orang yang sakit menular. Tetapi kalau terkena juga, maka ketahui itu merupakan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita salahkan saudara kita. Oleh karena itu Nabi mengatakan, la adwa, tidak ada penyakit menular. Wala tiara, juga tidak ada kesialan. Karena memang terdahulu di masa jahiliyah, banyak orang-orang jahiliyah mengungkap atau meyakini sesuatu itu baik dan tidak baik dari kesialan, seperti melewati sarana burung atau binatang. Mereka apabila ada yang hendak mengadakan perjalanan jauh, mereka lepas seekor burung. Bila burung itu terbang ke sisi kanannya, maka mereka mengatakan ini pasti kebaikan di dalam perjalanannya. Tapi kalau burung itu terbang di sisi kirinya, mereka menganggap ini perjalanan akan mendapatkan kesialan atau ketidakbaikan. Bahkan mereka terkadang membatalkan kepergiannya karena melihat burung tersebut. Ini adalah hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Hewan itu tidak bisa memberitahukan kepada kita, tidak bisa menjadi isyarat baik dan tidak baiknya apa yang akan terjadi. Begitu juga ada kalimat walahama, yaitu jahiliyah meyakini adanya keyakinan apabila ada seekor burung yang berwarna hitam atau mungkin burung gagak hinggap di rumah mereka lalu berbunyi, mereka menganggap itu adalah sebuah kesialan. Nabi Muhammad SAW menolak keyakinan itu dengan mengatakan wala tiara wala hama wa yu'jibuni al-fa'al. Dan Nabi Muhammad SAW sangat menyukai al-fa'al. Qalu, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasul, wa mal fa'al, apa itu fa'al ya Rasulullah? Qal, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, al-fa'al, fa'al itu adalah kalimah tayyibah, adalah ucapan yang baik. Ucapan yang baik merupakan hal yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Al-fa'al ini adalah harapan akan datangnya kebaikan atau rahmat dengan perkataan dan perbuatan. Itu namanya fa'al. Kita selalu diperintahkan, dan Rasulullah SAW sangat menyukai dengan harapan-harapan baik. Bahkan Rasulullah SAW suka menyebut orang yang sakit dengan kalimat salim, semoga orang ini menjadi sehat. Bahkan ketika ada orang yang mungkin sedang mencari sesuatu yang dihajatkan, yang diinginkan, Nabi suka menyebut wajid, insya Allah mendapatkan apa yang dibutuhkan. Jadi kalimat-kalimat yang menunjukkan harapan baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan nama dengan nama-nama yang baik kepada sahabatnya. Karena itu merupakan al-fa'al, merupakan harapan yang baik. Bahkan kalau kita lihat dari keterangan para ulama, Nabi itu suka dan sangat mengagumi dengan fa'al, bukan hanya dengan perkataan, bahkan dengan perbuatan pun Rasulullah SAW suka melakukan itu. Rasulullah SAW ketika sholat istisqa, di dalam berdoa, beliau salah satu sunnahnya memindahkan ridanya yang ada di sebelah kanannya dipindahkan ke sebelah kiri, atau yang dari kiri ke sebelah kanannya. Ini merupakan termasuk al-fa'al dalam segi, dalam bentuk perbuatan. Itulah harapan-harapan yang selalu Nabi Muhammad SAW lakukan. Bahkan Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud menjelaskan kenapa Rasulullah SAW suka memulai dengan yang kanan-kanan dalam segala hal kebaikan. Karena beliau berharap insya Allah nanti kelak di yaumil kiamat digolongkan menjadi golongan ashabul yamin, yaitu golongan orang-orang yang selamat yang disebut dengan bagian yang kanan. Begitulah Rasulullah SAW sangat mencintai harapan yang baik. Oleh karena itu dalam kondisi yang seperti ini, marilah kita selalu berharap dengan harapan yang baik kepada Allah. Jangan pernah berputus asa dengan
rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan harapan yang baik, Allah akan berikan kebaikan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.